Hola, bersama aku lagi Kainis dan Cangkang John Sleeve. Okey. Hari ni video aku berlainan sikit. Kita akan buat battle, iaitu battle daripada ETB Holiday Set. Jadi ETB ni aku ada 3 ETB sebenarnya. Aku akan buat battle ETB yang harga murah, pertengahan dan mahal. Jadi untuk konten kali ni dia agak berbeza sikit lah. Kita tengok purit mana yang bagus. Adakah kita boleh dapat hit yang best? Dan bak kata Amir, hashtag jangan berharap. Tapi tak tahulah meh, kadang-kadang aku ni berharap juga kan. Aku punya pendirian tu kadang-kadang dia berubah. Okey. Tanpa buang masa, jom kita tengok ETB yang pertama yang berharga dalam bernilai dalam 180 lebih. Iaitu ETB yang murah, iaitu Shining Fate ETB. Ni holiday set pada tahun 2021 tersilap aku. Jadi tanpa membuang masa, jom kita buka ETB pertama kita, iaitu Shining Fate. Okay. Jadi aku rasa aku dah tak perlu nak terangkan apa yang ada dalam ETB ni, sebab majoriti orang dah tahu dah dalam ni ada apa. Dan target utama dalam ni, kebiasaannya orang akan cari apa nama? Shiny Charizard GX. Okay. Okay, tak buang masa, jom kita ni. Aku tak akan buat ni, kita akan betul buka je. Kita akan buka pack yang pertama, iaitu pack daripada Shining Fate, iaitu pack Dragon Pork. Jom kita tengok pack pertama kita, iaitu Dragon Pork. Adakah Dragon Pork ni akan bagi kita hit yang best ataupun memang tak di hit? Chance, code card. 4 card di belakang, 1, 2, 3, 4. Aku tak akan buat trick aku tu sebab aku rasa macam leceh. Sebab video ni agak panjang. Shining ni akan letak sini. Jadi kita perlukan masa yang cepat sebenarnya. Tak nak video ni terlalu lama. Dotrix, Koffing, Morpeko, Horsey, Spinarak, Rowlet. Morpeko VMAX. Hit pertama kita. Dan Luxio. Nampaknya kita dapat Morpeko VMAX. Cun untuk Morpeko VMAX. Aku sebenarnya pun dah pernah dapat. Tak apa, dapat lagi pun tak apa. Morpeko VMAX. Okay, kita teruskan pack kedua kita, iaitu pack Charizard. Okay, ada tak Charizard kita ni boleh dapat hit? Code card. 1, 2, 3, 4. Okay, ni aku tak cakap, tak ada lah stage apa. Psychic, Rotom, Cramorant, Rusted Shinx, Rowlet, Eevee, Morpeko, Buzel, Celebi dan Falinx V Shiny. Wow, betul-betul kita punya hit kedua daripada Shining Fate. Ok, pack yang seterusnya, Covid Knight. Ok, tak tahulah kita boleh dapat hit, tak boleh dapat hit. Jadi kita buka saja. Ok, 1, 2, 3, 4. Kita buat ke depan. Ok, Psychic, Fire, Timil, Towel, Rusted Shield, Eldegoss, Koffing, Shinx, Grookey, Trumpich, Yanma, Zerud, Red dan River Solo Team Yield Tower sahaja. Kita teruskan pack yang seterusnya daripada pack siapa? Toxic City. Pack yang aku suka sebenarnya. Pack Toxic City ni banyak bagi aku hit yang best sebenarnya. Jadi jom kita tengok. Water, Team Yield Tower, Tuaki, Tropius, Qfun. Besok orang kecil Shiny Charizard VMAX. Adakah kita boleh dapat Yanma, Trumpich, Gan Weezing Rare dan Gan Surfetch Shiny Baby. Okay, nampaknya bagi aku sekarang ni hit dia memang power padu bagi aku. Dan kita teruskan lagi, sebab setiap, boleh dikatakan setiap pack tu mesti ada hit. Okay, 1, 2, 3, 4. Kita buat ke depan sini. Aku tak tahulah boleh dapat ke tak Shiny Charizard sebenarnya. Rusted Sword, Dratrick, Ball Guy, Shing, Nikit. Tapi kita dah dapat satu Shiny yang besar, bagi aku Shiny Baby, Buzel, Crobat V dan Tuaki. Nampaknya Crobat V saja hit lagi. Alhamdulillah, nampak kita dah dapat hit daripada Shining Fate. Kita teruskan lagi daripada Charizard. Pack Charizard, adakah kita boleh dapat Charizard? Code card. 1, 2, 3, 4. Kita ni tukar ke sini.
apakah shiny baby, shiny kita jap lagi. Oi, aku nampak sesuatu. Rasuk Shit, Rotom, Cramorant, Morpeko, Eevee, Gossifleur, Yanma, Snom, Volcanion dan shiny Lapras lagi, VMAX. Ui, macam susah untuk dapat ni eh. Apa dah? Kita dapat Lapras. Okay, 5 hit eh. Dah 5 hit. Ini aku rasa banyak shiny hit. Untuk 5 ni memang banyak. Okay, code card 1, 2, 3, 4. Kita buat ke depan. Ni shiny kita tukar ke sini. Rusted Shield, Rotom, Fuzzle, Morpeko, Chewtle, Eevee, Horsey, Kecnia, Cramorant VMAX dan Rillaboom Shiny Baby. 2, 4, 5, 6, 7 hit dah sekarang. 7 hit, memang banyak ni. Wuih, memang gila orang panggil. Hit kali ni memang power. Shiny fit aku. Okay, pack yang seterusnya. Adakah kita terhenti dekat COVID night saja? Code card 1, 2, 3, 4. Kita buat ke depan. Hope. Okay, Fighting, Rusted Sword, Luxio, Tuaki, Kecnia, Horsey, Qfun, Chewtle, Yanma, Professor Research dan Cramorant sahaja. Kita tinggal 2 pack lagi daripada Shiny Pack. Ya, set yang bernilai harga dia sekarang 198. Kita akan buat battle. Kita tengok hit mana yang best sebenarnya. Adakah kita boleh dapat Charizard daripada team Shining Fate ni? Yalah, kalau nak tahu Shining Charizard VMAX susah nak dapat. Grookey, Yanma, okay, Frommon dan Qfun. Last pack, adakah last pack magic? Adakah kita terhenti dengan 7 hit saja? 3, 6, 7 ya, 7 hit. Adakah kita akan terhenti dengan 7 hit? Itu tak tahulah, tak pasti. Tapi daripada ETB sebenarnya memang susah nak dapat Charizard. Yang aku tahulah, sepanjang yang aku tahu aku buka ni memang susah. Rotom, Nikit, kau kena beli box yang kecil-kecil tu lagi mudah. Eevee, Gossifleur, Chewtle, Morpeko, Dragonite dan tak ada Rowlet. Itu saja hit kita untuk Shining Fate. Kita dapat 7 hit. Kita dapat 1 Lapras VMAX dan Falling V. Kita boleh ketepikan ni. Okay, kita dah tengok dah 7 hit. Dan kita akan buka daripada box yang berharga RM600. Maaf, ini dia Hidden Feed. Dalam Hidden Feed ni orang cari Shiny Charizard GX. Adakah malam ni kita boleh dapat Shiny Charizard GX? Eh, tak silap, aku lupa. Dalam Shiny Feed, dia ada satu promo card. Dan aku tak keluar pun promo card tu. Okay, jadi macam sayang lah. Tapi tak apalah, macam biasa aku tak akan go through apa yang dalam ni. Sebab korang pun dah tahu. Dan ni macam biasa ada 10 dan kita ada satu promo card ni, iaitu Trio Bird. Okay, dan aku pun tak perlu kot go through benda-benda yang korang dah tahu. Okay, kita ada 10 pack juga dalam ni. Okay, kita akan mulakan dengan pack Charizard. Okey, ada ini Charizard GX yang orang nak. Adakah kita boleh dapat Charizard GX? Okey, code card 1 2 3 4. Okey, shiny, slot shiny sini dan kita start dengan Fire, Water, Graveler, Puffet, Brockreed, Magikarp, Koffing, Clefairy, Staryu, Jigglypuff, Blaziken dan Clefairy. Reverse Holo sahaja. Baiklah, kita teruskan dengan Trio Bird. Adakah Trio Bird memberi satu kesinaran pada kita? Okey, tengok kod card. Okey, untuk holiday set semua adalah kod card hijau putih. Dia tak ada hijau saja. Okey. Golden Trap, LT Strategy, Steam Invention, Slowpoke, Psyduck, Clefairy, Magikarp, Ekans, Arika dan Survivor, Shiny Baby. Hit pertama daripada Hidden Feed kita. Okay, korang nampak. Pack kedua kita ada Mew. Dalam ni ada 10 pack. Jadi total untuk kita buka hari ni 30 pack sebenarnya. Code card
1, 2, 3, 4. Kita buat ke depan. Okay, ni Fighting, Magma, Charmeleon, Jinx, Paras, Charmander, Slowpoke, Psyduck, Pikachu, oh, Zapdos, Holo Rare, dan Koffing Reverse Holo. Mewtwo, aku tak pasti sebenarnya kita boleh dapat tak pula yang best dalam ni. Okay. Okay. Baru satu hit daripada team ni. Chansey, Peter, Gabini, XL, Staryu, Ekans, Caterpie, Paras, Charmander, Liz, dan tak ada Reverse Holo lagi. Sorry lah, agak kelang kabut sikit. Eh, kelang kabut dah? Tak nampak pun kelang kabut kan? Okay je kan? Okay, Charizard, Shiny Charizard GX. Tak tahulah boleh dapat Charizard GX ke tak kan? Kokat, 1, 2, 3, 4. Buat ke depan. Kau cakap kantoi ya? Kan, kantoi. Kad yang aku nak. Double hit, Reverse Holo, Water Energy dan Tag Team Trio Bird. Ni kad yang aku nak. Aku dapat. Walaupun saya dah kantoi dah, tapi tak apa, yang Trio Bird ni tak kantoi. Jadi kita teruskan lagi daripada pack apalah ni. Okay, kok kad 1, 2, 3, 4. Kita buka depan. Okay, kau rasa ada tak Shiny Charizard GX? Kalau ada, sila komen. Perfect, Graveler, Cubone, Geodude, Eevee, Jigglypuff, Koffing, Kangaskhan dan Beldum. Beldum Holo, Shiny Baby. Total 4 hit. Mew, Kokat, 1, 2, 3, 4. Kita buat ke depan. Okay, aku rasa tak payah buat kat trip belakang. Darkness, Mr. Jamination, Scyther, Sabrina Suggestion, Ekans, Koffing, Paras, Cubone, Voltorb. Snorlax. Sebabnya kita dapat satu Full Art Trainer. Makin padu kita-kita sebenarnya. Bagi aku padu. Oh, Holiday Set memang best lah. Macam Hidden Shining Fate memang aku suka lah. Nampak kita memang dah tak ada Shining Shining Card. Jadi aku butuh macam ni lah kan. Tak ada. Sebab dah kantoi kan. Okay, Mew, okay, kok kad 1, 2, 3, 4. Okay, kita tak payah buat ni eh. Psychic, Mr. Dimension, Pokemon Center Lady, Killer Fairy, Jigglypuff, Caterpie, Eevee, Ekan, Sensation dan Lapras. Adakah hit kita cuma sampai dekat FA saja, ataupun kita ada lagi satu Shiny Charizard GX? Kita belum dapat lagi Shiny Charizard GX. Satu pun belum dapat. Kita boleh dapat Shiny Baby sahaja. Empat. Dan ni, bismillah. Fighting, Chansey, Brockrix, Scyther, Geodude, Jigglypuff, Staryu, Ekans, Eevee, Electrode Rare dan Gambit Shiny. Okay, kita tengok eh. Tak silap aku pun dalam 7 juga hit kita yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja. Nampaknya ni 7. 6. Sekejap, sekejap eh. Aku nak kemas sikit. Bersepah ni, bersepah. Banyak. Ya, dah 20 pack aku buka. Kita ada tinggal berbaki lagi 10 pack. Sorry. Kalau bising tu sorry eh. Sebab yelah. Okay, aku alihkan. Mana yang tak penting. Dan korang tahu tak apakah ETB yang last yang berharga RM1,006? ETB tu adalah Shining Legend. Okay, ini dia yang berharga RM1,600. Set ni memang dah lama. Tak silap aku 2017 tak silap aku. Kita akan tengok apa yang ada dalam ni. Jadi
Set ni aku sebab mencari secret rare Mewtwo tu sebenarnya. Okey. Dia punya cara buka pun berbeza daripada set-set lain. Ini buku dia place guide. Tengok dia terabur dalam ni. Okey, kau boleh tengok. Ada 10 juga. Sekejap lagi aku akan kira. Sekejap lagi aku kira. Aku rasa tak perlu kot yang lain eh. Ini dia shiny Ho-Oh. Shiny Ho-Oh ni aku tak tahulah harga tinggal berapa. Jadi kita akan buka. Tak adalah perlahan. Tapi ini dia promo card dia shiny Ho-Oh. 10 pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita 10. Ni place guide dia. Kau boleh tengok Shining Legend. Okay, ini tak banyak pun kad dia, tapi banyak kad Shiny Baby je selaku. Shiny Baby dia lawa juga. Kad yang aku cari dalam ni adalah ini saja. Secret dia ada. Ini kalau aku dapat aku tak jual. Okay. Okay, tanpa membuang masa, jom kita tengok pack yang pertama. Set ni pada tahun tahun bila ni? 2017. Tengok plastik dia pun agak rapuh. Yalah set tahun 2017. Mana tak lamanya. Okay, code card. 1, 2, 3, 4. Slot shiny dia sama kot aku rasa dekat tempat lain. Kita start dengan Lightning Energy, Arbok, Square Scoop Up, Scopeless, Purloin, Minun, Stunfish. Aku pernah buka yang time raya itu kan, Shiny Legend, Breloom. Aku dapat satu GGX, Full Art, Ekans, Fluxer, Reverse Holo dan Yawetal Holo Rare saja. Shiny Legend yang kedua kita iaitu daripada pack. Plastik dia sangat rapuh. Ialah set lama. Ada Mew, code card. Tengok. 1, 2, 3, 4. Okay, kita rasa, aku rasa ada tak satu shiny dalam ni. Aku tak tahulah. Tapi aku harap boleh lah ada. Sebab kata Amir jangan berharap. Tapi 1,600, takkan tak nak berharap tu. Breloom, Voltorb, Litten, Purloin, tak ada lepak reverse. Dan Raikou sahaja. Dua pack eh. Pack yang berharga RM1,600 ETB. Maksudnya satu kad dia pun dah mahal lah aku rasa. Satu kad dia pun sekarang aku rasa 100 lebih. RM160 untuk satu pack sekarang ni. Satu pack RM160. Lil, Volcarona, Purloin, Minun, Stunfish, Breloom. Ikan ada tak? Shiny tak ada. Ivysaur sahaja. Ivysaur dan Latios. Pack seterusnya. Pack seterusnya. Oh, code card. Nampak. 1, 2, 3, 4. Aku buka ke depan. Aku tak tahu. Darkness, Rap Energy, Fluxel. Tapi set-set lain aku berpuas hati sebab banyak gila hit kan. 6 dengan 7 eh. Stunfish, Totodile, Reverse Holo dan Manfi sahaja. Reverse Holo, Darkness, Energy. Adakah set Shining Legend kita adalah Darkness untuk aku? Kegelapan. Pack Rayquaza. Pack Rayquaza. Apakah yang kita akan dapat dalam set ni? Kalau dapat Shiny Arceus pun bersyukur sebenarnya. Kan? Bersyukur kalau dapat lah. Fairy. Kalau tak dapat, tak macam mana. Itu bukan rezeki aku. Itu takdir aku sebenarnya. Aku nampak sesuatu. Golet, Voltorb, Croconaw, Scraggy, Torraket, dan Entei GX. Itu aku ada dapat Entei Full Art. Ni aku dapat Entei saja GX satu hit. Kukat. Okay. 1, 2, 3, 4. Buat ke depan. Tinggal lagi berapa pack? 4 pack. Fighting, Feligator,
Rep energy, energy, Litton, Purloin, Voltorb, Golurk, Buzel, Quillfish dan Manaphy. Aku tak nampak lagi shiny sebenarnya, shiny baby tu. Genesect pun shiny pun aku tak nampak. Satu hapah pun aku tak nampak. Tapi set ni memang bahayalah. Untuk yang nak ni tak payahlah. Kalau kau berminat satu kad tu kau beli je lah. Yelah, daripada kau membazirkan 1,600, baik kau beli kad yang ada tu. Felgator, Lil, Golurk, Voltorb, Croconaw, Scraggy, Torracat, Golurk dan serius. Aku dapat Mewtwo GX Secret Rare yang ni. Wow. Kad ni antara kad yang mahal juga sebenarnya, tak silap aku. Wush, power. Ini antara chase kad orang lah kan, banyak orang chase kad ni. Okay, kok kad 1, 2, 3, 4. Tinggal 2 pack lagi. Adakah kita boleh dapat Mewtwo, Arbok, Litten, Purloin, Sorua, Golurk, Lavista, Arbok dan Shemmy. Sekarang ni yang aku petikaikan, kita masih tak dapat lagi shiny. Shiny, shiny dia, shiny legend. Tapi tak ada shiny card. 1, 2, 3, 4. Psychic, Golurk, Pokemon Catcher, Leopard, Zorua, Golurk, Larvista, Scraggy, Croconaw, tak ada juga, dan Latios. Last pack. Adakah last pack kita magic? Kau tengok 2 hit je sebenarnya. Tapi kalau ikutkan Team ni menang tau. Team Shiny Legend, sebab kita dapat Secret Rare Mewtwo ni. Mewtwo memang orang kata susah nak dapat. Dan aku nampak sesuatu. Kalau dapat Down Globe tu memang aku memang gembira gila. Ikens, Breloom, tapi tak dapat shiny. Dapat tu jadi lah, tak ada. Bismillah. Zoroark GX sahaja. Nampaknya itu saja, 3 hit. Tapi bagi aku 1,600 berbaloi sebenarnya kalau kau dapat Mewtwo ni. Ini dia 3 hit yang kita dapat pada hari ni. 3 hit daripada Shiny Legend dan 6 hit daripada Hidden Feet dan 7 hit daripada Shining Fate. Nampaknya Shiny Legend menang. Tahniah Shiny Legend. Maksudnya aku berbaloi beli 1,600 untuk Shiny Legend. Tapi ialah nilai tak baloi, tapi dengan kad yang aku dapat dia sangat puas hati. Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.